Halo semua, jumpa lagi di Trisno TV. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kebun raya Kota Bogor. Ini adalah jalur khusus untuk pejalan kaki. Buat mereka yang ingin menikmati suasana Kota Bogor. Pedestrian Kota Bogor merupakan kawasan khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda yang ingin menikmati suasana Kota Bogor dengan santai. Pedestrian ini dibangun oleh pemerintah Kota Bogor pada tahun 2022. Pembangunan jalur pedestrian dilakukan di Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Timur, Jalan Dewi Sartika Kecamatan Bogor Tengah, dan Jalan Panduraya Kecamatan Bogor Utara. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugianto mengatakan, pembangunan jalur pedestrian ini sesuai dengan janji kampanyenya, serta target untuk menjadi kota ramah pejalan kaki dan transportasi yang ramah lingkungan. Pembangunan pedestrian ini sesuai dengan program Kota Bogor, yaitu Bogor Berlari. Program Bogor Berlari dicanangkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Dedi A. Rahim di periode kedua kepemimpinannya. Berlari bukan hanya cepat, tapi didasarkan juga pada filosofi. Perlu strategi dan tidak asal berlari. Strategi yang dibutuhkan adalah logistik yang cukup, perencanaan yang matang, dan menyusun waktu latihan dan lain sebagainya. Selanjutnya kata Bima Arya, untuk berlari dibutuhkan semangat, girah, passion, atau keinginan memberikan yang terbaik. Berlari tidak akan sampai di garis finish jika tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Terakhir, berlari juga merupakan persoalan sikap. Oke, demikian video kita tentang pedestrian Kota Bogor. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe jika menyukai video ini. Sampai jumpa.